Ya, hello para remaja semua. Antara agenda utama pembangunan negara kita seperti yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ialah penglibatan kita di dalam industri penerbangan ataupun angkasa. Kalau dulu negara kita sering merupakan pengguna teknologi asing, tetapi menjelang abad ke-21, pelbagai usaha bagi mempercepatkan penguasaan kita dalam sektor ini akan terlaksana. Ya, para remaja semua, bila kita bercakap tentang penerbangan, pandangan kita lebih tertumpu kepada pramugari, juruterbang dan pesawat. Kita sering terlupa bahawa setiap yang berlega di atas sana sebenarnya bermula daripada bawah, daripada daratan. Dari itu, marilah bersama-sama dengan saya berkongsi pengalaman dalam bidang yang mengagumkan ini. Sebelum kita menjelajah lebih jauh lagi, ingin kami terangkan di sini, definisi sektor industri penerbangan ialah satu industri yang merangkumi bahagian perkhidmatan penerbangan, penyelenggaraan pesawat dan alatan, serta pembuatan yang meliputi sektor komersial dan agensi kerajaan dalam kepakaran-kepakaran tertentu. Untuk pengetahuan para remaja, kemahiran yang terdapat di dalam sektor penerbangan ini sangat luas, dan saya hanya akan membawa remaja ke beberapa destinasi untuk mengenali secara lebih dekat di dalam bidang ini. Kini remaja semua berada di bahagian penyelenggaraan pesawat. Semasa kita berada di sini, kita akan berpeluang melihat berbagai-bagai jenis pesawat. Di sinilah pekerja-pekerja mahir dengan kemahiran tersendiri bergabung tenaga untuk meningkatkan serta memajukan lagi sektor industri penerbangan ini. Tugas yang diamanahkan ini bukanlah boleh dianggap sebarangan kerana di sinilah bermulanya keselamatan para penumpang dan pesawat ditentukan. Apa kata jika saya membawa remaja mendalami lagi bidang yang istimewa ini? Penyelenggaraan pesawat terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang avionik dan mekanikal. Bidang avionik dibahagikan pula kepada dua bahagian utama iaitu elektrik dan peralatan serta radio. Di bahagian elektrik, setiap pekerja mahir bertanggungjawab memeriksa, membaik pulih, membaiki, mengubah suai termasuk berfungsi menguji elektromekanikal. Manakala pekerja mahir di dalam bahagian peralatan pula mempunyai kemahiran yang tinggi di dalam menjalankan tugas-tugas memeriksa, membaiki, membaik pulih dan menjalankan ujian terhadap pesawat serta sokongan peralatan darat, iaitu ground support instrument seperti sistem kawalan pitot statik dan lain-lain lagi. Bahagian radio pula, pekerja-pekerja mahir berupaya menjalankan kemahiran memeriksa, membaiki, membaik pulih, modifikasi dan menguji peralatan radio dan radar seperti radar kawalan cuaca, automatic direction finder, Doppler, marker beacon dan banyak lagi. Sebagai seorang juruteknik sistem komunikasi di ruang avionik, di mana tugas-tugas saya termasuklah memeriksa, merawat, membaik pulih dan modifikasi ke atas peralatan komunikasi udara. Bahagian mekanikal pula dibahagikan kepada beberapa bahagian utama iaitu bahagian airframe, di mana pekerja mahir harus memastikan kedudukan fizikal pesawat itu di dalam keadaan yang baik dan selamat untuk diterbangkan.
Di bahagian enjin pula, pekerja-pekerja mahir ditugaskan untuk memeriksa, menyelenggarakan serta membaik pulih enjin. Ketika ini juga, kemahiran pekerja-pekerja mahir menjalankan NDT atau ujian tanpa musnah amat diperlukan untuk memastikan pesawat bebas dari sebarang keretakan yang boleh membahayakan pesawat dan penumpang. Di samping itu juga, pekerja-pekerja mahir ini melakukan tugas-tugas mengecat serta welding bagi membaik pulih pesawat-pesawat tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut di bidang ini, apa kata kita berkongsi pengalaman dengan mereka yang terlibat di dalam bidang penyelenggaraan pesawat ini? Tugas-tugas yang saya lakukan adalah seperti rawatan berjadual barisan kedua ke atas pesawat-pesawat Charlie C310H yang di luar kemampuan skuadron-skuadron operasi. Di samping itu juga, saya juga melakukan rawatan-rawatan yang lain yang diperlukan oleh skuadron-skuadron operasi. Dan sebagai penyelia kanan di bahagian saya, saya perlu juga menyelia kerja-kerja anggota-anggota di bawah jagaan saya. Tugas saya setiap hari ialah memastikan semua pesawat di dalam keadaan selamat dan diselenggarakan dengan sempurna sebelum dilepaskan untuk penerbangan. Saya bertugas sebagai jurumekanik di unit udara polis dan kami ditugaskan untuk membaiki pesawat-pesawat unit udara polis pada tahap maintenance yang tertinggi apa yang dikenaki dan yang telah dirancang oleh pihak unit udara polis. Bagaimana para remaja? Begitu menarik sekali berdampingan dengan kerjaya yang berteknologi tinggi ini, ya. Namun remaja tentu lebih seronok jika melihat cara membuat dan pemasangan pesawat. Apa kata kita melawat ke sebuah syarikat pembuatan yang pertama di Malaysia? Bahagian pembuatan ini dibahagikan kepada empat bahagian iaitu Research and Development, Avionics Design, Assembly Peralatan dan Testing. Syarikat penerbangan ini sedang giat mengeluarkan lebih dari 40 buah jenis pesawat jenis MD-3160 yang akan diekspor ke negara jiran, antaranya Indonesia dan juga kegunaan tempatan seperti Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta perseorangan. Tugas pembuatan pesawat ini bermula dengan pembuat pelan pesawat yang dilakukan oleh tenaga-tenaga mahir dengan bantuan komputer. Saya adalah seorang pelukis pelan di syarikat ini. Tugas saya ialah untuk menyediakan lukisan pemasangan dan lukisan tepi rinci untuk dihantar ke bahagian pengeluaran. Welcome to SME Aviation Design Office. My name is Sam. My position here is design engineer. I'm involved in a program called CATIA. This is a 3D modeling program where we do CAD and CAM in the computer. Kini saya akan membawa para remaja di kilang pembuatan pesawat yang menjalankan pembuatan pesawat MD-3160 di mana bahagian-bahagian badan pesawat seperti bingkai, kipas pesawat dan elemen-elemen penting untuk pesawat dikeluarkan. Ketika ini, pekerja-pekerja mahir dari berbagai bidang kemahiran bergabung tenaga untuk menghasilkan sebuah pesawat yang lengkap serta selamat digunakan. Sebagai seorang penyelia kanan, tugas saya ialah untuk menentukan perjalanan assembly dan pesawat MD-3 berjalan dengan lancar dan semua juruteknik-juruteknik yang melakukan tugas-tugas harian mengikut spesifikasi-spesifikasi yang telah ditentukan.
Setelah pesawat ini menjalani pemeriksaan yang rapi, pesawat akan menjalani satu ujian penerbangan untuk memastikan pesawat ini selamat dan boleh digunakan. Perjalanan kita di dalam bidang penerbangan ini masih luas lagi. Masih banyak lagi bidang kemahiran penerbangan yang boleh kita ceburi, antaranya perkhidmatan penerbangan. Perkhidmatan penerbangan merangkumi anak-anak kapal, operasi penerbangan, kargo trafik, bantuan darat, penyajian, tiketing, keselamatan dan gerakan mencari dan menyelamat. Kerjaya sebagai juruterbang dan jurutera penerbangan pula adalah bertanggungjawab mengendalikan pesawat dengan selamat dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Malah, mereka juga merancang dan mengendalikan jadual penerbangan dan destinasi. Bagaimana para remaja? Pastinya kerjaya ini begitu menarik, bukan? Ia bukan saja menawarkan gaji yang lumayan, malah berprestij tinggi. Bukan sebarangan orang yang mampu mengendalikan tugas yang begitu mencabar serta berteknologi tinggi ini. Dan pastinya kerjaya ini begitu istimewa sekali. Malah, mereka yang mempunyai kemahiran di dalam bidang ini tidak perlu ragu-ragu lagi dengan permintaan tenaga kerja di dalam kerjaya ini, memandangkan industri penerbangan di negara kita semakin hari semakin berkembang. Para remaja sekalian, cuba kita perhatikan, setiap pekerja mahir mempunyai pengkhususan di dalam bidang yang mereka ceburi. Dan gabungan pekerja berkemahiran tinggi ini mampu mengendalikan pengurusan penerbangan, penyelenggaraan pesawat dan alatan, serta pembuatan yang cekap, efisien dan berkualiti dengan mengutamakan ciri-ciri keselamatan. Setiap kerjaya yang ditampilkan mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi cuma terpulang kepada para remaja untuk membuat pilihan masing-masing mengikut kecenderungan tersendiri. Baiklah, kalau sudah berminat, mari kita lihat di mana kita boleh dapatkan kemahiran ini. Para remaja semua, kelayakan yang diperlukan adalah berlainan dengan setiap kemahiran yang ingin para remaja ceburi. Namun, kelayakan umum yang harus para remaja penuhi ialah para remaja haruslah berumur 18 tahun ke atas dan lulus sijil pelajaran Malaysia atau sijil pelajaran vocational Malaysia. Sebenarnya kami ada elankan di akhbar-akhbar tempatan semua kosongan yang peluang-peluang kerja yang ada dalam kejuruteraan. Pengambilan kita ada 4 peringkat. Peringkat pertama, memilih permohonan mengikut kelayakan. Kedua, kita buat ujian kelayakan. Ketiga, temuduga. Dan akhir sekali, pemeriksaan kesihatan. Dan kita ada menawarkan 4 skim. Yang pertama, pelatih mekanik kapal terbang. Kedua, pelatih workshop technician. Ketiga, pelatih jurutera perkhidmatan teknikal. Dan keempat, pelatih jurutera kapal terbang. Pelatih-pelatih di Pusat Latihan Kejuruteraan Sistem Penerbangan Malaysia MAS ini menjalani latihan oleh tenaga pengajar yang mahir dan mereka didedahkan dengan peralatan-peralatan yang sememangnya digunakan semasa mengendalikan pesawat sebenar. Tujuan ini agar para pelajar dapat membiasakan diri semasa berhadapan dengan tugas mereka yang sebenarnya. Dan para pelatih inilah yang bakal mengisi peluang-peluang kerjaya di dalam bidang penerbangan yang semakin mencabar ini. Tugas saya adalah belajar untuk menyelenggarakan kapal terbang dan pada masa yang sama turut bertugas untuk membantu menyelenggarakan kapal terbang supaya kapal terbang penerbangan Malaysia berada di dalam keadaan yang memuaskan atau dalam bahasa Inggerisnya airworthy to fly. Tugas saya adalah untuk memastikan bahawa kapal terbang di Malaysia Airlines ini dapat dipelihara dan dibaik pulih bagaimana yang telah dicatatkan dan mengikut spesifikasi-spesifikasi yang telah ditentukan dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam Jabatan Penerbangan Malaysia.
Sekarang kita lihat perjalanan yang ditempuhi oleh pekerja mahir ini sehingga sekarang. Saya mulakan kerjaya ini pada tahun 71 sebagai recruit apprentice TUDM, dan selepas itu saya dihantar berkursus selama setahun setengah untuk menjadi sebagai seorang juruteknik kapal terbang. Semasa bekerja, saya juga dihantar ke System School Charlie untuk kursus pakar, dan juga ke Australia di Melbourne dan Sydney untuk melanjutkan kursus di bahagian pakar pesawat terbang C-130H. Pada tahun 1985, sekali lagi saya telah dihantar untuk berkursus selama satu tahun di Institut Teknologi Udara Kinara. Saya amat sungguh berbangga kerana dapat berkhidmat dan memberi sumbangan teknologi yang canggih di dalam unit udara polis. Sebagai seorang staf penerbangan Malaysia, saya bangga bekerja dengannya kerana penerbangan Malaysia menyediakan berbagai-bagai kemudahan yang untuk membolehkan saya mencapai cita-cita saya seperti melancong ke seluruh dunia dan sebagainya. Kepada para remaja yang begitu berminat, para remaja bolehlah mendapatkan maklumat mengenai sektor industri penerbangan ini di Sistem Penerbangan Malaysia MAS, AROT, MHS, TUDM, PDRM, SMEA dan banyak lagi. Setelah tamat latihan, pelatih-pelatih ini disalurkan kepada semua bahagian-bahagian kejuruteraan di seluruh Malaysia. Kita ambil pengambilan daripada anggota-anggota polis yang telah berkhidmat, sama ada yang baru selepas apa ni lepas daripada latihan asas ataupun yang dalam berkhidmat sekarang ni. Ayolah para remaja semua, jika anda sudah berminat dengan kerjaya ini, jangan berlengah lagi. Teruskan usaha untuk mencapai cita-cita anda. Sesungguhnya industri penerbangan ini tiada penghujungnya, kerana setiap hari industri ataupun sektor penerbangan ini semakin pesat berkembang. Dan ini pastinya menuntut penampilan tenaga-tenaga mahir yang baru untuk menampung keperluannya. Jika bukan anda mengisi kekosongannya, siapa lagi? Ayo, jangan berlengah lagi. Teruskan usaha untuk mencapai cita-cita anda.